Jadi aku seneng banget, aku excited banget karena aku punya berita baik buat kalian semua. Aku dipilih buat jadi salah satu semifinalis Next Big Thing Makeup Challenge. Yeay! Jadi pertama-tama aku mau berterima kasih kepada NYX Cosmetics Indonesia dan juga Lizzy Farah yang udah memberikan aku kesempatan dan juga memilihku menjadi salah satu semifinalis NYX Big Thing Makeup Challenge. So, pas kemarin waktu aku pulang ke rumah, aku dapet email yang bikin aku seneng banget, kayak wow, ini beneran serius, kayak karena aku kemarin-kemarin itu ngelihat hasil karya orang lain tuh kayak wow, bagus banget, kayak aku mah apa tuh, kayak wow, kalau masuk semifinal wow, hebat gitu bisa masuk semifinal karena yang lain tuh keren-keren, kayak kalian keren yang bikin karya-karya itu. Okay, jadi emailnya itu kayak gini. Hi gorgeous goddess, congratulations on being one of the 15 semifinalists of NYX Big Thing Makeup Challenge 2016. You're eligible to get Lazada voucher for your fans and meet and greet ticket at YouTube FanFest. You'll be receiving a special gift box from NYX delivered to your doorstep either today or tomorrow. So, seharian, like dari pagi, aku tungguin paket ini. Setiap ada bunyi motor atau mobil di luar, oke, lihat jendela, kayak udah datang belum ya, kayak bener so excited, nggak sabar banget, dan waktu udah datang paketnya aku nggak sabar buka, tapi nggak boleh buka dulu soalnya mesti buka di sini, oke, mesti buka di sini bareng kalian. And sebelum aku buka, oke, sebelum aku lupa, aku mau kasih tahu sesuatu. Kalian bisa vote for me, Yoris Kazou, di link ini. Yoris Kazou ya, Yoris Kazou, vote for Yoris Kazou supaya aku bisa jadi salah satu finalis dan final itu di YouTube FanFest 2016, yaitu adalah tanggal 22 Oktober, ya kan, ya kan, ya kan? Oh, dan linknya juga aku taruh di description box below ya. Don't forget to vote for Yoris Kazou. Oh, dan kalian juga bisa vote nggak cuma sekali, tapi dari setiap device kalian bisa vote setiap 2 jam sekali. Oke, okay? Setiap 2 jam sekali kalian bisa vote, dan jangan lupa vote-nya for Yoris Kazou. So, without further ado, let's start this unboxing. Tada! Ini adalah paketnya. Oke, okay, ini tuh dikirim dari L'Oreal Indonesia, terus bawahnya tulisan NYX. Ini kiriman kayak bungkusan paket biasa kalau dikirim gitu. Dan ini dia dari NYX Cosmetics Indonesia. Aku excited banget mau buka, tapi aku kayak memerlukan waktu untuk mempersiapkan diri. It's real, Yor. It's real. It's real. It's happening. Okay, jadi mari ayo kita buka. Pertama-tama kita lihat dulu. Jadi ini ada bibirnya. Kantor bibir gitu, lucu banget. So ada kayak polkadot-polkadot gitu kalau kalian lihat, polkadot-polkadot. Terus bisa ditenteng, lucu banget ya, jadi tenteng. Terus ini buka di sini di atas, terus di bawahnya ada kayak alamat dan nama Yoriska. Oke, kita buka biar nggak kelamaan. Ini
NYX Define and Refine Powder Foundation. Pengen coba. Habis itu aku dapet ini. Ini tuh Mosaic Powder Blush, ini blush. Kayak gini dalamnya. Seneng banget deh. Habis itu aku dapet ini. Ini tuh Hot Singles Eyeshadow. Kita buka dulu. Buka dulu. Ini tuh yang shade-nya Pixie V ya. HS86 Pixie V. Tada. Dapat dua, so cute. Ini yang Hypnotize. Wow. Pigmentation-nya bagus. Wow. Ini sekali doang. Sekali. Coba satu lagi. Wow. Wow. Wow, that pigmentation. HS86, kalau yang tadi itu HS77. Okay. Sekali ya, coba sekali ya. Aku lebih suka yang ini sih, tapi ini bagus juga. Karena mungkin kan dia putih kan, jadi kayak gitu. Yang kelihatan yang ini kalau di kamera. Di sini juga pigmentation juga bagus. Dia cuman warnanya kan putih, jadi enggak gitu kelihatan. Iya, yeah, kan dia warnanya putih jadi enggak gitu kelihatan. That good. Okay, so next aku dapet. Wow. Okay, guess what? Aku dapet 3 matte rogue. Lipstick NYX yang matte lipstick ini yang apa ya macamnya ya, Matte Roca Lempers. I got 3. Wow. Okay, jadi yang aku dapat itu warnanya ini. Summer Breeze, Pure Red, dan Shocking Pink. Dan aku bakal swatch yang pertama itu yang warnanya MLSO2 Shocking Pink Rose Intense. Terus ini yang MLSO8 Pure Red Rock Pour merah ya, yo Pure Red namanya. Summer Breeze. Ini Summer Breeze.
quiz. Ini yang pure red. Ini yang pertama itu tadi shocking pink resonance. Next, tetap pada lipstick. Aku dapat 2. NYX Soft Matte Lip Cream. And by the way, aku suka banget NYX Soft Matte Lip Cream ya. Kayak halus, wanginya enak. Jadi aku dapat yang Morocco sama London. Kebetulan aku nggak punya warna yang dua ini. Mari kita buka lagi dengan kuku yang pendek ini, karena ya sulit ya kalau punya kuku pendek ternyata. So ini yang pertama adalah Morocco. Terus ini London. Jadi kalau yang Morocco tuh dia agak kayak merah-merah tapi ada pinknya gitu. Terus kalau London itu kayak coklat, kayak warna coklat-coklat gitu. Nah, aku liatnya malah kayak coklat itu loh, whipping cream yang warna coklat. Belum pernah coba nih lipstick warna coklat. Mau coba ntar. Oh, and then aku dapet. Tada! Kebetulan aku butuh banget ya namanya eyeliner. Soalnya eyeliner aku lumayan habis. Ini kayaknya yang pensil ya. Coba buka deh. Ini dapat ini. Oke, mari kita buka. Dapet ya. Ini tuh crayon eyeliner. Kebetulan banget aku emang butuh ya eyeliner yang bukan cair gitu buat di bagian atas gitu kan. Itu kan harus pakai yang bukan cair itu. Ini namanya NYX Skinny Black Liner Crayon Eyeliner Noir Extra Mills. Uh-oh, Yoris Kazo. Baru dapat, udah dipatahin. Maaf NYX, maaf. Masih bisa pakai kok. Moving on. Oh, aku nggak sadar aku dapat blush lagi. Oh iya, jadi aku dapat blush yang buat kayak. Iya, ini blush yang lebih pink. Ini yang lebih tua. Aku nggak sadar aku dapat blushnya dua. Look at the blush. Jadi yang ini Paradise, yang ini yang Spice. Moving on. Aku dapet another liner, I guess. Aku dapet 2 eyeliner. Aku buka dulu ya. Dia bentuknya pensil gitu kan, kayak gini. Sama yang biru. Cuman yang biru barusan aku terlalu kenceng ya nekennya. Patah lagi. Cuman dia pensil, jadi dia bisa diserut. Bagus banget loh warnanya. Kayak shiny. Aku suka banget yang emas. Yang biru juga, yang biru. Birunya keren. Salah ya, kenapa taruh sini ya? Tentu taruh sini ya. Sadarnya terlambat. Next, udah dapet eyebrow pencil. Dan kebetulan emang aku butuh eyebrow pencil sih. Karena eyebrow pencil aku yang sekarang tuh, apa tuh namanya, depannya tuh gak kayak gini. Ini kan bagus nih, kecil kan. Punya aku tuh kayak agak lebar gitu, jadi agak susah. Selama ini pakai kan brown ya. Ini aku dapat yang black. Dapat yang black.
aku dapet lip pencil kayaknya. Ya, lip pencil. Yeay, aku punya lip pencil akhirnya. Sama itu deh yang si ini bisa sama lipstick yang si apa Pure Red ya merah ya lebih kayak cocok sama si Pure Red sih, tapi walaupun ini lebih merah kayak bisa di akal-akalin. Udah produk terakhir lip cream. Wow, lip cream. Berarti ini, berarti aku dapat lipstick 6 ya? Dapat lipstick 6 ya? Wow, ini yang Simply Femme. Tada, ini lip cream. Wow, ungu banget. Wow, pernah pakai sebelum ini. Okay, so that's it. Peserta ini total-total itu aku dapat 2 blush, 2 single eyeshadow, 3 lipstick yang matte, 2 soft matte lip cream, 1 NYX Simply Femme yang She Double, terus dapat powder foundation, dapat eyebrow pencil, dapat a crayon eyeliner, terus dapat lip liner, sama dapat 2 eyeliner yang warna biru sama emas. Wow, super seneng banget sih. Ditutup biar disimpan dengan rapi. Aku sangat berterima kasih banget udah dikasih ini. Jangan lupa buat vote for me ya di link ini. Di description box juga ada linknya. Vote for Yoris Kazo yang Swan Goddess, okay? Jangan lupa buat nonton videonya juga dan share ke teman-teman kalian tentunya. Jangan lupa kalau setiap device itu bisa vote setiap 2 jam sekali ya. And vote-nya Yoris Kazo. So that's it for my unboxing video. Sekali lagi aku berterima kasih buat NYX Cosmetics Indonesia dan juga Lizzie Para yang udah memilih aku jadi salah satu semifinalis ya. Belum finalis. Udah memilih aku untuk menjadi salah satu semifinalis NYX Meeting Makeup Challenge. Dan terima kasih buat kalian semua yang udah mau nonton dari awal sampai akhir dengerin aku ngoceh dan meluangkan waktu kalian lah intinya buat nonton aku, karena satu view berharga banget dan waktu kalian juga berharga. Jadi terima kasih udah ngeluangin waktu kalian buat aku buat nonton video ini. I hope you like it. Wish me luck so aku bisa masuk ke final. Vote for Yoris Kazo. Okay, vote for Yoris Kazo. Jangan lupa. And I hope you guys have a nice day. Bye.